Pembangunan Jembatan Musi 6 saat ini memasuki pemasangan tiang pancang. Menurut Samsul Bahri, Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel mengatakan, untuk perkembangan pekerjaan pemasangan tiang pancang telah mencapai 35%. Dengan total tiang pancang di area P6 sebanyak 16 tiang pancang dan telah terpasang 5 tiang pancang di area tersebut. Untuk pemasangan tiang pancang ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2016. Jadi 34-42% Jadi biasanya positif 8% ya. Kadang-kadang ada jalan rusak. Baru 5 ya, 5. Lama itu lah, 5-6 lah. Untuk pengerjaan proyek Jembatan Musi 6 ini, menelan anggaran sebesar 334 miliar dengan target selesai sebelum Asian Games 2018. Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV.